Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga Trawas, Mojokerto, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video mesum dua pasangan muda-mudi di sebuah warung. Polisi yang menerima laporan warga kini masih menyelidiki video yang beredar cepat di media sosial ini. Sudah seminggu terakhir ini, warga Trawas Mojokerto, Jawa Timur diresahkan dengan beredarnya video mesum pasangan muda-mudi di media sosial. Terdapat 3 file video yang beredar, yang menampilkan dua pasangan melakukan perbuatan asusila di salah satu warung yang diduga berada di pinggir hutan di Jalan Raya Pacet Trawas. Perbuatan mesum yang dilakukan pasangan ini diketahui direkam oleh orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Polisi yang telah menerima laporan terkait video ini masih melakukan penyelidikan. Selanjutnya nanti kita akan melakukan penyelidikan apakah itu di wilayah kita atau bukan, untuk menentukan pasti kepastiannya atau untuk mendukung bukti yang cukup, itu kan butuh proses. Langkah awal perlu penyelidikan. Selain melakukan penyelidikan terkait peredaran video mesum ini, Polsek Trawas sendiri akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menertibkan warung-warung yang ada di pinggir hutan di Jalan Raya Pacet Trawas yang diduga menjadi lokasi pengambilan video agar tidak disalahgunakan menjadi tempat maksiat. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.